Pertama, ada klasifikasi dan nomenklatur. Komodo atau Komodo dragon telah memiliki nama yang sesuai sistem binomial nomenklatur, yakni Varanus komodoensis. Varanus merupakan genus dari biawak biawakan, dan komodoensis diambil dari pulau Komodo itu sendiri yang didaftarkan oleh Owens pada tahun 1912. Berdasarkan Online Database Integrated Taxonomic Information System atau ITIS, Komodo diklasifikasikan ke dalam kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Reptilia, ordo Squamata seperti kadal dan ular, familia Varanidae, genus Varanus yang berisi biawak atau monitor lizard, spesies Varanus komodoensis. Dan Varanus komodoensis atau Komodo merupakan spesies terbesar yang ada dalam genus Varanus pada saat ini. Ditemukan pada Komodo dragon antara lain seperti ukuran tubuh jantan yang lebih besar dibanding ukuran betina, di mana bahkan dapat ditemukan ukuran tubuh dengan panjang 3,13 meter ke atas dan dengan bobot 81,5 kg lebih. Lalu, Komodo dragon pada umumnya tidur di malam hari dan aktif di siang hari, atau yang dapat disebut juga sebagai diurnal. Dan pada Komodo dragon terdapat kelenjar racun yang seperti di gambar yang berwarna kuning itu, yang jika Komodo dragon menggigit mangsanya akan mengeluarkan racun sehingga melumpuhkan mangsa tersebut. Dan ditemukan pada saliva Komodo dragon terdapat 58 spesies yang teridentifikasi, dan dari 93% bakteri-bakteri tersebut bersifat patogenik. Contohnya seperti Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, dan Pasteurella mucosida. Dan pada Komodo dragon yang paling dominan ditemukan adalah Pasteurella mucosida. Untuk karakteristik perilaku yang dapat ditemukan pada Komodo dragon seperti saat kulitnya mencapai 17,7 Celsius hingga 28,3 Celsius, Komodo dewasa akan berjemur hingga suhu tubuhnya melebihi suhu lingkungan. Lalu, pada saat sedang beraktivitas seperti mencari mangsa atau berjalan, apabila suhu kulitnya sudah mencapai 31 derajat Celsius, maka Komodo akan berteduh dan beristirahat. Lalu, Komodo dewasa biasanya saat berjalan menjulurkan lidah keluar dan masuk, itu agar dapat mengumpulkan partikel bau mangsa yang kemudian dapat diteruskan ke sepasang organ yang bernama Jacobson di bagian atas atap mulutnya. Dan Komodo menggali tanah untuk menyembunyikan telurnya. Berdasarkan karakter morfologinya, Komodo memiliki lidah yang panjang, bercabang, dan berwarna kekuningan. Giginya tajam sebanyak 60 buah dengan ukuran 2,5 cm. Komodo jantan dan betina dibedakan berdasarkan ukuran dan warna tubuhnya. Jantan berukuran lebih besar dengan warna abu-abu hingga merah bata, sedangkan betina berukuran lebih kecil dengan warna kehijauan. Komodo memiliki moncong yang bulat. Kakinya kuat dan mampu berlari hingga kecepatan 20 km per jam. Ekornya berotot dengan panjang yang melebihi panjang tubuhnya. Berikut ini adalah perbandingan antara Varanus komodoensis dengan spesies Varanus lainnya. Dapat dilihat perbedaan yang signifikan ada pada ukuran tubuh serta corak yang dimiliki oleh setiap spesies Varanus. Selanjutnya yaitu penjelasan terkait habitat dan distribusi dari spesies-spesies Komodo atau Varanus species yang kami analisis filogenetiknya. Yang pertama adalah habitat dan distribusi dari Varanus komodoensis. Varanus komodoensis merupakan native di Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur, Indonesia, dan persebarannya ke pulau-pulau di sekitar Pulau Komodo tersebut seperti Pulau Flores, Pulau Rinca, dan Pulau Padar seperti yang dapat dilihat pada peta yang terdapat di slide. Habitat di Pulau Komodo, Flores, Rinca, dan Padar ini adalah savana dan beberapa habitatnya adalah hutan tropis dengan kisaran suhunya biasanya berada pada 35 derajat Celsius. Selanjutnya yaitu habitat dan distribusi dari Varanus salvadori. Varanus salvadori merupakan Varanus species yang berhabitat asal di Papua New Guinea dan persebarannya nanti sampai ke Pulau Papua Indonesia. Lebih tepatnya lagi, habitat dari Varanus salvadori ini adalah di hutan tropis primer dan di rawa-rawa mangrove. Seperti yang dapat dilihat pada slide, bahwa Varanus salvadori berada di ranting pohon. Dengan demikian, Varanus salvadori tidak hanya hidup di permukaan tanah, tetapi juga di ranting pohon, sehingga rawa-rawa hutan mangrove yang ada di Pulau Papua dan Papua New Guinea cocok untuk tempat tinggal salvadori. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang habitat dan distribusinya dari Varanus gigantes. Varanus gigantes berhabitat asal di Australia, lebih tepatnya di Airy Desert atau gurun kering yang berada di barat
Selatan, Utara, dan di Queensland. Hampir di semua pulau yang ada di Australia, Paranus gigantus ini dapat ditemukan di area desertnya. Namun, di Tasmania, kita tidak dapat menemukan Paranus gigantus. Habitatnya ini bertanah kering dengan bebatuan yang berjarak. Kisaran suhu di gurun kering atau di area desert adalah 18 hingga 49 derajat Celsius. Untuk Paranus penseri, dapat ditemukan di timur laut Australia, tepatnya di negara bagian Queensland, di mana terdapat padang rumput tanpa pohonan dengan vegetasi utama berupa sejenis rumput yang disebut Michel grass, di mana terdapat pula hewan-hewan kecil yang menjadi makanan dari Paranus penseri. Untuk Paranus martensi dan varius, lebih menyukai habitat yang dekat dengan perairan. Pada Paranus varius, dapat ditemukan di Australia bagian selatan, dekat perairan sungai atau yang biasa disebut dengan Riverland, misalnya di daerah Murray Darling Basin. Untuk Paranus martensi, dapat ditemukan di semenanjung Cape York di pesisir Australia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai status taksonomi dari Varanus komodensis. Seperti yang kita ketahui, Varanus komodensis atau lebih dikenal dengan nama Komodo merupakan salah satu satwa endemik Indonesia yang telah dikenal oleh masyarakat dunia. Dan sama seperti penjelasan pada slide sebelumnya, bahwa satwa liar ini memiliki habitat utama di Pulau Komodo yang telah ditetapkan sebagai Taman Nasional, bahkan dinobatkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia yang harus tetap dijaga. Satwa liar ini diklasifikasikan masuk dalam keluarga kadal dari genus Varanus oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Nama genus tersebut diperkenalkan pertama kali oleh Profesor Jerman yang bernama Blasius Merum pada tahun 1820. Selanjutnya, Peter Owens, seorang ahli zoologi Belanda pada tahun 1912 dalam Grzemek 1975 mengklasifikasikan satwa liar ini sebagai berikut. Dari Kingdom Animalia, Filumia cordata, Subfilumia craniata, kelasnya Reptilia, subkelasnya Lepidosauria, ordonya Squamata, subordonya Sauria, infraordonya Varanomorpha, familinya Varanidae, genusnya Varanus, dan tentunya dari spesies Varanus komodensis. Yang mana Peter Owens menyebutkan bahwa spesies Varanus komodensis dari Pulau Komodo tersebut memiliki ukuran yang tidak biasa. Selanjutnya, terdapat perbedaan pendapat tentang klasifikasi satwa liar ini. Perbedaan pendapat tersebut dinyatakan oleh Surahya pada tahun 1989 setelah ia menyelesaikan penelitiannya terhadap satwa liar ini yang meliputi penelitian anatomi dan juga sistemik. Menurut Surahya, satwa liar ini lebih tepat diklasifikasikan dengan spesies Mosasaurus komodensis. Alasan yang mendasari pendapat Surahya tersebut yaitu karena adanya perbedaan yang terdapat pada beberapa bagian tubuh satwa liar ini dengan genus Varanus, atau lebih dikenal sebagai biawak. Salah satu contohnya dapat dilihat pada gambar yang terdapat di dalam slide, yaitu pada gigi komodo terdiri dari beberapa baris, sedangkan pada biawak hanya ada satu baris saja. Gigi yang berjajar, beberapa baris tersebut itu merupakan ciri dari hewan dengan genus Mosasaurus. Selain itu, perbedaan juga terdapat pada persendian, di mana sendi kaki satwa liar ini itu berbentuk hampir rata, sedangkan persendian biawak itu berbentuk seperti bola. Bentuk sendi yang hampir datar atau rata tersebut membuat komodo tidak bisa menggerakkan kakinya dengan bebas ke kiri maupun ke kanan, tetapi hanya ke depan dan ke belakang saja. Hal tersebut berbeda dengan kadal yang dapat dengan bebas ketika menggerakkan keempat kakinya. Lebih lanjut, menurut Surahya, komodo merupakan satu-satunya mosasaurus yang bisa bertahan hingga saat ini. Namun, keyakinan atau pendapat Surahya tersebut itu belum bisa disetujui oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, karena hewan ini masih dicatat dalam genus Varanus. Begitu juga oleh dunia internasional dengan genus yang sama. Jelaskan mengenai manfaat status taksonomi dalam upaya konservasi. Yang pertama adalah informasi lengkap tentang status taksonomi dapat mencegah kepunahan. Jadi, ilmu taksonomi dan konservasi spesies memiliki hubungan yang sangat ketergantungan. Singkatnya, kita tidak bisa mengkonservasi suatu wilayah tanpa tahu apa yang kita lindungi, dan juga kita tidak bisa melindungi jika tidak mengenal karakter dari organisme yang kita lindungi. Yang kedua, dengan melakukan inventarisasi taksonomi spesies, kita dapat mengenal dan mengevaluasi biodiversitas yang ada. Adanya inventarisasi taksonomi spesies, kita dapat mengetahui dan menghitung kawasan
menghitung kekayaan spesies dan proporsi spesies yang terancam punah. Selain itu, kita juga dapat melakukan perencanaan dan strategi pengembangan sumber daya konservasinya. Yang ketiga, pengelolaan manajemen konservasi dapat dilakukan secara efektif. Tersedianya data taksonomi dapat membantu program pemantauan dan pengelolaan kegiatan konservasi yang sistematis terhadap biodiversitas yang ada. Dengan mengetahui taksonomi, kita juga dapat menghindari masuknya spesies atau komponen dari makhluk hidup yang membahayakan ke dalam suatu kawasan konservasi. Untuk status konservasi, Varanus komodoensis dinyatakan sebagai spesies yang endangered atau spesies yang terancam punah. Hal ini disampaikan pada The IUCN World Conservation Congress yang diadakan pada tanggal 4 September 2021 kemarin yang membahas mengenai ancaman perubahan iklim terhadap komodo. Untuk saat ini, jumlah komodo sebanyak 3.458 spesies yang sebagian besarnya berada di Pulau Komodo dan Pulau Rinca. Lalu spesies kerabat lainnya dengan status endangered yang sama adalah Varanus mertensi, yang hingga saat ini mengalami penurunan jumlah populasi. Penurunan ini disebabkan oleh datangnya spesies invasif katak beracun, yaitu Rhinella marina, yang dapat menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan suatu ekosistem. Pada penelitian tahun 2015, tercatat terjadi penurunan hingga 41% dari populasi Varanus mertensi selama 3-4 tahun terakhir. Adapun untuk 4 spesies kerabat lainnya, yaitu Varanus giganteus, Varius, Spencersi, dan Savarori, dinyatakan dengan status list concern, dikarenakan tidak adanya ancaman terhadap keberadaan spesies mereka, sehingga konservasi tidak terlalu difokuskan kepada mereka. Selanjutnya adalah strategi konservasi komodo melalui Taman Nasional Komodo. Yang pertama yaitu melestarikan flora dan fauna pada ekosistem alamnya. Yang kedua, melakukan intervensi pengelolaan yang efektif bila terdapat spesies atau ekosistem yang terancam. Yang ketiga, pemeliharaan sebaik-baiknya rute migrasi satwa di dalam kawasan. Yang keempat yaitu pengembangan dan penerapan secara efektif sistem pemantauan dan evaluasi. Dan yang kelima yaitu rehabilitasi atau pemulihan daerah yang mengalami degradasi lingkungan. Selanjutnya adalah kontroversi dalam pengelolaan Taman Nasional Komodo. Belum lama ini, beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dinilai dapat membahayakan ataupun mengancam kelestarian komodo. Beberapa kebijakan tersebut antara lain, yang pertama, KLHK mengeluarkan izin bagi perusahaan-perusahaan swasta untuk berinvestasi melalui IPPA dalam Taman Nasional Komodo. Yang kedua, KLHK berbagi otoritas dengan Kementerian Maritim dan Investasi, Kementerian Pariwisata, dan pemerintah NTT untuk menata Pulau Komodo menjadi destinasi wisata eksklusif. Dan yang ketiga, pemerintah juga merombak penataan kawasan Loh Buaya di Pulau Rinca untuk membangun proyek wisata Jurassic Park. Rekonstruksi fonologenetik dibuat menggunakan CHOI gene sequence. CHOI adalah salah satu dari 3 DNA mitokondria yang mengkode subunit respiratory complex 4. Analisis fonologenetik dilakukan menggunakan metode name for joining, maximum parsimony, minimum evolution, sigma, dan maximum likelihood. Adapun metode pertama yang kami gunakan dalam analisis filogenetik adalah metode neighbor joining. Pada metode ini menggunakan metode 500, substitution type-nya nucleotide, dan kimuratu parameter semuanya. Nah, di bawah ini adalah pola filogenetik yang didapatkan dengan menggunakan metode neighbor joining. Adapun hasilnya adalah Varanus komodensis berkerabat dekat dengan Varanus varius dengan nilai good strip 80. Metode berikutnya adalah maksimum parsimoni. Pada metode ini menggunakan bootstrap metode-nya 500 dan substitution type-nya nucleotide. Nah, adapun di bawah ini adalah pola filogenetik yang didapatkan dengan menggunakan metode maksimum parsimoni. Adapun hasilnya adalah Varanus komodensis berkerabat dekat dengan Varanus varius dengan nilai good strip yaitu 69 dan terdapat outgroup yaitu Chinosaurus crocodilus. Jika dibandingkan dengan metode maksimum parsimoni, maka dapat dilihat bahwa dari artikel dan dari metode maksimum parsimoni menunjukkan
bahwasanya kekerabatan Varanus komodoensis sama-sama berkerabat dengan Varanus varius. Nama yang berada di sini adalah Varanus komodoensis dengan Varanus varius tidak berkerabat secara langsung dengan Varanus lavalori, berbeda dengan yang berada di jurnal. Berdasarkan analisa melalui metode neighbor joining, ditemukan juga bahwa melalui metode ini analisa filogenetik yang didapat hampir mirip dengan analisa filogenetik yang dapat oleh jurnal, di mana Varanus komodoensis memiliki kekerabatan dengan Varanus varius, disusul dengan kedekatan mereka antara Varanus giganteus juga dengan Varanus spenceri dan Varanus mertensis. Sesuatu yang berbeda di sini adalah ketika Varanus lavadori, yang dimana pada jurnal terletak berdekatan, kerabat dekat dengan Varanus komodoensis dan Varanus varius, kali ini di metode dan munculin kami, Varanus lavadori terletak berkerabat jauh dengan Varanus komodoensis dan Varanus varius.